kali ini saya berterima kasih banyak kepada teman-teman Rihlat TV yang sudah like, subscribe dan lain sebagainya, sudah share. Kali ini untuk pertemuan yang sangat berharga ini, saya akan mencoba share bagaimana cara memainkan pianika ini. Nah, di sini pianika ini adalah suatu alat yang untuk ditiup dengan udara kita seperti ini. Nah, kalau ditiup nih, dipencet dan berbunyi. Nah, kemudian di sini saya akan membawakan lagu yang sekarang lagunya sama anak-anak kecil udah terlupakan karena di era globalisasi ini. Oke, langsung aja kawan, kita lagunya di Tanah Airku. Oke, kita mulai. Sekian saja untuk permainan kali ini. Jadi bahwa nada itu untuk mengenal musik itu sangat enak sekali. Mungkin untuk masalah nada kita bisa mewawancarai saudara kita, saudara Bobo. Ya langsung saja, mungkin dengan nada bisa tahu apa sih nada, kenapa sih membawa dengan nada itu biar gampang, itu apa sih? Coba jelaskan saudara Bobo. Ya, terima kasih saudara Edsa yang telah memberikan waktu saya yang begitu besar dengan orang besar adalah bisa nyanyi ataupun membuat sebuah naskah lagu, kalian harus mengetahui gimana yaitu adalah ketika tingginya, ketika rendahnya, ketika sedangnya dan lain sebagainya, seperti lagu yang dibawakan oleh saudara Edsa, Tanah Airku, dari yang rendah sampai yang tinggi ya. Jadi kita dapat mengaplikasikan dengan sebuah rasa hati akan sebuah masuk kepada irama. Irama akan masuk sebuah nama, yaitu sebuah lagu, pengungkapan dari hati yang terdalam. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin ini saja yang akan Cak Trigo berikan. Mungkin kita akan bertemu lagi pada kesempatan yang akan lebih ekstrim ya. Mungkin dari saudara Edsa yang memberikan ilmu ataupun tutorial bagaimana membuat sebuah lirik lagu dengan piano yang begitu kecil tapi bermanfaat bagi kita semuanya. Jangan lupa ya, di like dan subscribe di bawah ini. Ya, terima kasih. Thanks for your watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.